varian brand Antonio yang pernah saya bahas di video sebelumnya, serinya Impact. Secara keseluruhan, setelah saya pakai, hasilnya cukup baik dan ngerasa nyaman lah ya saat dipakai. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum sempat nonton videonya, bisa ditonton di video yang thumbnailnya seperti terlihat di layar. Yang akan saya bahas kali ini juga brandnya sama, cuma variannya berbeda. Untuk yang ini varian Embrace. Kalau dibandingkan dengan yang seri lalu, untuk yang ini kemasannya jauh terlihat lebih stylish dan lebih nyaman dipandang mata. Warnanya cerah dengan keterangan isi 3 pieces. Dan katanya celana dalam ini didesain untuk gaya dan kenyamanan. Di bagian sisinya terdapat keterangan size, keterangan bahannya juga ya, yang ditulisannya ini 100% katun, petunjuk perawatan, dan yang terakhir gambar saat celana dalam ini dipakai. Oke, langsung dibuka aja ya sebelum nanti akan coba saya pakai. Untuk ketiga warnanya oke lah ya, gak ada masalah. Menurut saya ini ketiga warnanya cukup bagus. Ukuran diameter karetnya hampir sama dengan yang serinya Impact. Cuma di feel kelembutan saat saya sentuh, menurut saya ini lebih lembutan yang punyanya Embrace, baik untuk karet bagian luar ataupun dalamnya, dan sedikit lebih tebal juga. Dan secara selera, saya lebih suka dengan desain karet yang Embrace juga, baik dari segi paduan warna ataupun bentuk tulisannya, beneran terlihat lebih stylish lah ya. Sekarang bahas keelastisan karetnya. Untuk urusan ini, Antonio Impact karetnya lebih elastis, cuma balik lagi ke selera masing-masing lah ya. Untuk bahan kain penutupnya, di keterangan kan tertulis 100% katun ya. Harusnya kedua bahannya ini benar-benar sama. Dan ternyata bahan yang digunakan memang sama, alias sepertinya itu-itu juga. Tampilannya juga sama. Dan sepertinya perbedaan mencolok hanya di tampilan karet pinggangnya saja. Dan saatnya langsung dicoba apakah emang beneran nyaman atau emang cuma menang di tampilan aja. Cukup nyaman sih ya pas saya coba ini. Bahannya nggak terlalu tebal ataupun tipis banget. Menurut saya celana dalam ini lumayan cukup nyaman untuk dipakai harian. Sesuai di keterangannya, menggunakan bahan 100% katun, jadinya bisa menyerap dengan baik. Oke, dan untuk produknya bisa kamu dapatkan baik di Shopee, Tokopedia, ataupun di Bukalapak. Untuk linknya sudah saya sertakan di deskripsi di bawah video ini. Boleh like jika kamu suka, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.